Kembali lagi dengan kita El Corona yang sekarang ini mau menuju Batam, Kepulauan Riau. Insya Allah kita bakal meramaikan acaranya Taki Malik, saudara-saudara, bersama kawan-kawan di belakang. Ya, kesempatan kali ini El Corona ada undangan di Batam di acara pernikahan Taki Malik. Acaranya nantinya tadi sore biasa kita main terus maghrib. Sekarang subuh udah di bandara, siap-siap terbang ke Batam. Doain biar lancar. Mau kemana? Pesawat apa? Batam. Mau kemana? Batam. Lu bertindak sebagai apa sini? Crew. Halo, para sahabat. Kita sekarang berada di Terminal 3 menuju Batam. Terus tonton terus, pokoknya jangan ada yang di skip. Tonton terus, lihat terus keseruan kita. Halo, ketemu lagi sama aku. Sekarang aku mau ke Batam. Saksiin terus, pantengin terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di penerbangan. Waduh, jangan tunggu copot. Dikduk ser. Ada apaan emang? Waduh, pokoknya gagal mendarat kapal ya? Gagal mendarat, gak bisa turun. Akhirnya terbang lagi, muter lagi, ngibing-ngibing 40 menit. Aduh, selamat. Aduh. Ada sedikit mual, 5 kali muter-muter. Mau turun gak jadi, mau turun. Landing. Wah, gila. Penerbangan luar biasa. Hampir-hampir mentauger gitu. Alhamdulillah telah mendarat dengan selamat walaupun ada ujian dengan 5 kali berputar. Pesawatnya berada di jalanan yang rusak. Mabok bareng. Muntah gimana? Lemes. Tuh? Lembuain gue deh. Gue gemeteran, gue mual. Lagi nunggu jemputan nih? Iya, nunggu jemputan. Cuma belum nyampe. Jump in the air like Superman. Di mobil mau menuju kamar kita masing-masing, oke, untuk beristirahat sejenak karena kita perlu istirahat. Jadi seumur-umur saya baru naik mobil ginian, jadi kita
keliling-keliling kota lingkungan hotel. Ini sudah lari aja deh ya. Lari aja dia lari. Lari aja lo ya. Jangan, kita lagi ngap, ini lagi ngap. Ada punya. Saya ke belakang. Gimana? Ada punya. Lah lu apa? Emon. Ini kita menuju kamar kita. Naik mobil apa namanya? Listrik. Bombokar. Bombokar. Ini suasananya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, kita istirahat. Ya, terus kita perform nanti anak-anak itu sore, asar. Kalau anak nanti malam. Kita sudah sampai di peraduan rumah kita. Nyampe, jadi kita nyampe. Ini dikasihnya bukan per kamar, jadi per rumah. Ya. Jadi mungkin nanti kita bisa bercengkrama di sini. Cia, cengkrama. Rumah bareng-bareng. John Kemot. John Kemot. Peserta baru John Kemot. Kira hari ini kita lagi liburan nih, Asoy. Sekarang mau istirahat dulu kali ya? Sekarang kita mau istirahat ya, sambil kita ngasol. Lumayan buat ngumpengin badan, semalam juga gak tidur ya. Habis apa? Habis gadang, takut lewat tentunya. Takut kesiangan. Iya. Jadi lagi nonton TV dari dekat banget nonton kemana. Iya, sekarang sore ini kegiatan kita mau hadir ke akad nikahnya Taki Malik dulu. Jadi pas ke arah prosesi akad nikah kita iringin dengan instrumen. Cuma instrumen doang, dua lagu. Mukodam belum nyanyi, performnya sih ntar malam. Sekalian habis itu cek sound ulang buat ntar malam biar lebih maksimal. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ardi, ya modelnya kayak begitu. Sekarang kita siap-siap cus. Iya, enggak, berapi enggak. Siap-siap perform nih kan, instrumen doang tapi dua lagu. Habis itu kita kayak bulan puasa gitu ya. Tidur lagi, kalau enggak kita berenang. Iya enggak? Sip. Saya ikut sebagaimana mestinya aja yang telah ditetapkan prosedur yang sudah disediakan oleh Bapak Nanet. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sah. Barakallahu lakum. Air mata kebahagiaan. Tentunya kita lihat di prosesi akad nikah Taki dan Cheryl yang begitu romantis luar biasa. Betul. Seperti yang Bapak Kaula sudah sampaikan, hari ini keduanya sudah sah menjadi suami dan istri. Dan kita tidak bisa tentunya hanya melihat, tapi kita juga harus bisa mendoakan yang terbaik pada Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Resnya El Corona. Kita malam ini akan live di acara perkawinannya Taki Malik
doakan kita, mudah-mudahan kita sukses perform di sini, dan insya Allah kita bakal nanti bakal tayangin lagu-lagu yang bakal kita bawain di sini. Tayangin terus channelnya, jangan ketinggalan dengan vlog-vlognya El Corona. Baru aja selesai merayakan pesta pernikahannya Ustaz Taki Malik. Taki Malik. Ya, terima kasih. Beliau. Kira-kira kesannya buat El Corona gimana? Dari udah lama ngefans. Iya. Seneng sama lagu-lagunya, sama suaranya tuh khas banget. Amin. Terus membawakan musiknya enak, bikin amin. Orang tuh pengen jingkrak ya. Luar biasa. Pokoknya sukses terus El Corona. Semoga semakin maju, channelnya semakin banyak yang ngikutin, semakin banyak terinspirasi, bisa sampai go internasional. Amin. 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 Ya. Terima kasih. Okay. Di acara, sekarang lagi makan. Alhamdulillah berjalan lancar. Nyanyi mah cuma sedikit, cuma berapa lagu paling? Lima. Apa? Lima. Lima lagu. Besok masih ada kegiatan-kegiatan. Mau refreshing, mau liburan, mau jalan-jalan. Habis itu baru pulang sore ke Jakarta. Selamat pagi. Di sini jam 7:30. Tumben bangun pagi gua. Siang ini mau sarapan dulu bareng anak-anak. Ya, kita sarapan dulu ya. Gul, tanki, gul. Biar kagak dia agak kocelak perutnya. Ada. Kita sarapan dulu. Ngeliat apa sih? Pintu udah kunci. Udah. Kan kolornya julpin, bebay, hilang. Mana bisa berenang lagi. Kita anu dulu, madang, madang. Madang. Iya. Madang pagi. Oke. Okay. Madang siang. Iya. Sekarang untuk menjadi pemenuhan perut,
ini kita pagi-pagi supaya sehat. Ini mau ke restoran Padang. Gagarsan. Untung umpan lambu. Biar lambunya kagak longsor. Ini lagi atuh gegaruk aja. Bocah korengan itu. Malah sendal ya boleh minta dari hotel. Montigo. Telur 6. Telur bubur ya. Top di buburnya. Chefnya. Bapak numpang sehat? Iya. Mumpung di hotel, di rumah juga jarang. Maaf, saya makan dulu ya. Oke. Keluar dulu ya, makan juga. Makan kita. Ini banyak banget, Net. Ini kita makanan sehat. Coba lihat menu saya. Ini makanan sehat yang jadi ada telur. Makanan rambut kuning apa gimana? Bukan, ini namanya yang dibilang bule. Bule kok makan apa? Makanan di video gini. Ya, sudah mantap. Silakan. Ya, selesai breakfast. Sangat pandang. Susah. Kita kongko-kongko, ya enggak? Ngerokok-ngerokok. Kalau misalkan itu ntar bisa nyemplung sendiri, bebas. Bis makan kenyang ya? Iya nih, kita lagi ngaso nih sambil di pinggir kulum. Oh, ada kulum, ada laut. Bapak ini sudah makan? Sudah, tinggal nirisin. Oh, nirisin. Ngeteh ini pak? Wah, masih menyusul. Bapak ini? Kayaknya mukanya sudah ceria. Udah bisa ceria sekarang. Abon. Wah, gue boleh pengen atuh. Dia ngambil. Nggak sanggup. Mari makan. Abon. Liatin aja. Jalan saat gue boleh ngambil, dia yang pengen. Bapak untuk mau ngapain di sini, Bapak? Oh, iya. Kita lagi ngelihat saat lagi itu. Said. Oh, Said lagi... Lagi main air. Abu Said lagi main air. Ini lagi megang perut aja, mules emang. Makan nongkrong, nyepoknya bingung. Kembali lagi dengan kita, El Corona. Kita ini lagi menikmati suasana pantai yang ada di Montigo Resort. Montigo Resort. Sebelah sana. Singapur. Singapur. Alhamdulillah siang ini masih di tempat yang sama. Ada breakfast-breakfastnya biarpun telat juga. Sekarang masih manfaatin sisa-sisa waktu di sini sampai ntar sore baru ke bandara, baru ke Jakarta. Gua sih enak ya, main ya. Mantul. Main sih cuma sebentar ya. Sebentar, 5 lagu. Cuma 5 lagu. Cuma ribet, usah-usah, colok-colok, yeah. Prepare GR. Iya. Yeah. Sisanya kita jalan-jalan preferensi. Kita baru aja habis foto. Oh. Buat apa? Majalah apa? Buat majalah Trubus. Majalah Trubus. Majalah Kuncung. Tanah kan itu. Salah, majalah Hidayah. Majalah Hidayah. Oke, ini kita mau balik lagi ke mana? Ke villa. Hotel. Villa. Ruangannya banyak. Ini kagak akur sih. Ya pokoknya terus nonton channel-channel ini vlog kita. Saya sudah tugas kita di mana? Di Batam. Sekarang kita mau balik ke arah Jakarta, mau menuju bandara. Oke, makasih banyak buat semuanya.
Alhamdulillah baru sampai bandara nih. Perjalanan ke hotel dekat untungnya. Sedikit lagi kita siap-siap mau validasi rapid test, habis itu check in. Ya Bang Wid ya? Siap. Langsung kita perjalanan pulang, doain biar selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak kayak kemarin. Terima kasih. Kita check in, sekarang kita masuk ke ruang tunggu. Duduk-duduk sambil nunggu panggilan mau masuk ke pesawat. Oke. Okay. Ya, ini udah mau masuk pesawat, udah mau boarding. Mudah-mudahan cuaca cerah deh. Soalnya trauma juga sih pas kemarin berangkat. Ya, doain. Oke. Ya, doain kita ya. Biar selamat sampai Jakarta. Ini aja deh vlognya. Episode kali ini nanti lanjut lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.